Nah, sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini Dewa Buana pun akhirnya membawa Nana ke hadapan Nyai Ratu dengan menyamar dan menggunakan nama cinta kepada Nana, ya guys. Nyai Ratu pun nampak begitu terkejut ketika melihat Dewa ya membawa Nana, namun itu adalah permintaan dari Nyai Ratu sendiri. Bahkan Nyai Ratu pun menanyakan siapa nama dari Nana dan juga pekerjaan apa, ya guys. Yang tentu saja Nana pun menjawab sesuai apa yang sudah mereka rencanakan, yaitu nama cinta dan pekerjaan sebagai desainer baju dan juga taman, ya guys. Tentu saja Nyai Ratu nampak begitu tersenyum. Namun di sisi lain terlihat bahwa Pajar yang sedang membawa ataupun menggendong si Alia untuk masuk ke dalam mobil dikarenakan Alia tengah pingsan. Yang tentunya si Pajar ini akan membawa Nana, maksudnya Alia, ke rumah sakit. Namun ketika itu Kevin dan juga Ika pun mengetahuinya, ya guys, sehingga mereka pun nantinya akan mencari tahu keberadaan Alia. Di sisi lain Nana yang sedang menyamar sebagai nama cinta, di situ Livia dan juga Pasha pun mengetahuinya. Livia pun langsung saja melaporkan hal tersebut kepada Parah Buana, ya guys, ketika Parah datang ke rumah sakit. Dan tentunya Parah Buana nampak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Livia, bahkan Parah Buana sepertinya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Dewa dan juga Nana. Lagi-lagi Kevin membuat ulah dan menanyakan keberadaan dari si Alia sehingga terjadilah perseteruan di antara mereka. Baku hantam pun terjadi, ya guys. Namun tentu saja Pasha dan juga yang lainnya tidak bisa terima ketika Kevin menghajar Pajar, yang tentu saja Pasha dan juga yang lainnya memberikan bantuan dan juga pertolongan untuk Pajar.